Ibu telepon nak nampak apa nombor yang suka mencibiu-mencibiu. Ha? Oh, ada sikonya. Memang ayah, betul itu bawa. Cubalah tengok. Lalu anak sekolah ke nyonya mencibiu, lalu ayah tak motong mencibiu, lalu amak macam lawak mencibiu, lalu amak dari pasau mencibiu, lalu ayah dari kojo tukang mencibiu. Love you. Makanya bapak dan ibu jangan heran dengan dunia barat yang operasi itu membola-bola segala macam itu bukan ditemukan oleh dunia barat tapi ditemukan dalam dunia Islam. Kalau secara dulu itu malaikat Jibril membelah dada Rasulullah secara tokoh muslim yaitu Ibnu Sina, kawannya Ibnu Farabi, Ibnu Khaldun dan lain-lain. Jadi bukan dunia barat, dunia barat belajar ke dunia Islam bagaimana cara membedah mengobat umat itu. Lah di pareso. Kata malaikat Jibril, ya Rasul, ini tak patui di bawah buang, buang. Mana? Iko? Apa dia buang? Kalau dah go buang, buang. Kau kotor, buang. Kata Rasul, tidak ada lah. Hey Muhammad, ada. Disiram dengan air telaga Kausar dari surga. Diberosiokan dengan air zam-zam. Air zam-zam sampai kini banyak orang yang telah mencoba meriset, meneliti. Sadalam apa ayu sumu zam-zam? Salawai apa ayu sumu zam-zam? Sampai kini ulun ado yang bisa, ilmuwan yang bisa meneliti air zam-zam itu. Itulah yang disebut dengan rahasia Allah. Ribuan, ratusan ribu yang meminum per minit. Tapi sumur zam-zam tidak pernah kurang. Satitioknya tidak usah. Nah, diperesoh Rasulullah. Kata Rasul, udahlah hai Jibril, belum, ini ada yang kotor, buang. Iko pelajaran amak dan ayah, yang kotor itu bukan Rasul, yang loda itu bukan Nabi. Kalau kotor bukan Rasul, kalau loda bukan Nabi, itu siapa dia? Iko dia sebut dengan kata kiasan itu, yang loda itu awak. Kalau awak loda, madok kala ta'ala, da'an niyola ta'ala lupa. Awak berasia atau loda? Ui, awak loda atau berasia? Adon yang berani menjawab, adon nak tolok menjawab. Ini lah bagai limang aja. Eko kalau ada yang hilang timbul, tak lisirik ada channelnya. Sinyalnya. Okey. Jadi diberosiokan, kata Rasul, hai Jibril, tidak ada lagi. Dikau tak nampak, tapi barang itu loda masih ada. Kionya dalam dia wa iko adonan loda, tidak tampak, tapi mana gua? Apa nama Ustaz? Sombong, angku, congkak, iriati, dongki, pitona, adu domba. Itu dia pakaian wa Indonesia sampai kini. Apa lagi, lumbuk? Nak kau nak nyindiu-nyindiu kau dah. Dan tak nampak dia ngaji nyindiu-nyindiu dah. Kalau nak kau naik tu kau podio tu. Dan tak kau naik lah anak aja tu. Kena ya tu ya. Sombong. Hei. Cuba baca ya mak ayah. Apa nak buat sombongkan cuba ya. Iko nak ada eko no wang rumah awak pergi boleh eko. Pakai cincin satu ngomel. Kadang dua ngomelnya pak. Atuun dari yang dah kalu dari motor. Berjalan 60 meter kata Pek Pesta. Nak cana kau tangan dah Pak Wali. Melontik lontik. Ha.
Kadangnya tidak mandang uang dah. Asal sudah makan duduk di kursi macam mereka. Sambil ngubat pisang. Kacak-kacak cucuk lepas hidung. Sombong. Tapi itu tidak amat-amat di siku. Amat-amat kampung ambo Pak Wali. Kalau di lubuk alai kamu rasa parah pun itu. Dapat buat rumah. Ini rumah. Tu pintu besar. Tu jalan. Ha, dapat boleh almari. Mohon maaf abodon almari ke jalan. Dia nampak di uang bonde. Padahal almari nak boleh tu kredit. Sombong lah. Nah, ada yang disombongkan. Oh, saya pandai pidato, pandai ceramah. Banyak buya awak lain tak usah secara nasional, secara kabupaten, secara provinsi. Lebih banyak buya-buya yang pandai dia boleh. Oh, pandai jadi imam. Masih banyak orang yang hebat jadi imam. Apa nak awak sombongkan? Ikut nak aduh-aduh seketik lowe lubang hidung. Aduh-aduh ketik lowe lubang hidung. Awak jangan jago, awak jangan pandai. Sombong. Amak dan ayah. Dan tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu lah dan tanya. Yang pakai tali ada, Ustaz? Yang pakai tali. Ya jangan hilang-hilang timbu. Lanjut ya. Biarlah nyok kau join nyok. Kau jawab buat tahu. Nak nyok orang awak. Kau kadang-kadang macam mana tu. Kau jauh orang mau buat kau jauh-jauh tinggi. Lah. Bertanya dan kiamat-amak. Kiamat-amak lah. Amak-amak lah pun nampak sombong. Contoh apa sombong nak ancak, buuk, awun atau busuk. Puan nak nampak? Tidak, betul. Puan nak amat-amat nampak uang sombong? Lai. Amat-amat puan nak jadi uang sombong? Uang je nak sombongnya, inyo tak sombong nanti. Jadi bapak dan ibu, jemaah, pemuda, remaja, kawan-kawan ambo, jangan sombong. Oh, awak tamat kuliah, S3, S2, S1. Ayah awak walaupun tak tamat sekolah tu, terhormat bukan main. Datuk awak tak sekolah SD, tak sekolah SR, tak ada golau, tapi terhormat. Kenapa terhormat? Datuk nini awak, ayah jua mak awak, uangnya akhlaknya mulia. Akhlaknya mulia, terhormat. Awak perguruan tinggi, tamat S2, S3, S2, S1. Oh, awak ko mahasiswa, awak ilmuwan intelektual, tapi tak berakhlak. Dah, ada nilainya tu. Iya tu nak? Banyak orang profesor, banyak orang kiai, banyak orang ustaz, banyak orang guru, tapi kalau tak berakhlak, tak ada nilai. Biarlah awak buruk asal sapu di uang. Apa guna ancak tapi dicibiu dia uang. Ibu lah pun nak nampak apa nombor yang suka mencibiu. Ha? Oh, ada sikonya. Memang ayah, betul itu. Bawa, cubalah tengok. Lalu anak sekolah ke nyonya mencibiu. Lalu ayah tak motong mencibiu. Lalu amak macam lawak mencibiu. Lalu amak dari pasau mencibiu. Lalu ayah dari kojo tukang mencibiu. Lalu hebatnya pengantin. 3 jam salon. Iya. Kalau dulu awak duduk cenoko, bapak bodak pas salon. Kini tak menjelontang macam tadi. Awak baik salon. Awak baik tunuh dan lain. Ha. Tak cukup je bayar apa je, je tangan aku je kuas. Jadi kuas kini tak untuk apa nama kan? Ya, tak untuk cat dia, tak untuk apa kau je dah konsen aja dah. Ramaninya ha pakai kuas je dah. Sama kau apa-apa yang tukang kalau hilang kuas buat jadi tanya ke anak. Oh mak paji nan mandi. Cubalah. Lalu ke bawa pengantin. Berhias bukan main. Nyanyilah orang di atas pentas. Anak daro yo mama. Sudaro pulai. Malam lambai ko yo mama. Eh, kau sempat dah malamu. Putri artis selebriti sedek macai nak dapat itu. Nah, artinya mak dan ayah. Itu kalau ada suko cibiu mencibiu. Berarti kau nak berhasil.
Nabi Muhammad memberikan pelajaran kawat dengan malaikat Jibril. Sebelum madok kala ta'ala, oh sumayang kau awak, kurban kau awak, haji kau awak, umroh kau awak, apa je lah namanya, berasiakan di sika. Supaya ditemu dalam ta'ala. Lai faham? Okey. Lah berasio ke mana ustaz? Di bawa malaikat Jibril, Rasulullah di bawa malaikat Jibril. Itu ayat yang dibaca di Qari'ah awak tadi. Laputui ayat siapa awak setengah ayat setengah ayat laputui nyonak ngangan di sound system. Subhanallazi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah memperjalankan hambanya malam hari. Kemana Nabi Muhammad diperjalankan Allah Ta'ala? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dibawa oleh malaikat Jibril. Masaji kamasaji. Masaji kamasaji. Maka kalau hati yang berasio, ungkapan berasio, pikiran yang berasio, kemana berjalan Ustaz? Masaji ke masaji. Masaji ke masaji. Masjid ilal masjid. Kemudian Rasulullah. Awak tidak banyak cerita dah. Oh, dalam perjalanan terbau semerbak iman yang kokoh. Jadi, awak ambil kata. Linuriyahu min ayatina. Dalam perjalanan Allah tengokkan kepada Nabi Muhammad. Tercium oleh Nabi Muhammad bau semerbak. Padahal kencangnya Nabi Muhammad itu 1000 kali lipat dari kilat. Yakadul barku dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Yakadul barku seperti kilat. Terbau oleh Rasulullah yang semerbak. Batanya ke malaikat Jibril. Ya Jibril, ada apa? Itu tadi harum bau dan di bawah itu. Ada apa dong? Oh, memang kamu tercium. Iya, betul. Oh, di bawah tu tadi itu ada pusaro masito. Siapa masito? Yang hidup di zaman Fir'aun. Inyo pembantu Fir'aun. Tapi inyo tidak mengikui Fir'aun. Bo, bo, ibu le tentu ibu Fir'aun dahnya. Ala ibu nengok gambar, ala ibu nengok Fir'aun tu. Ala ibu nengok foto Fir'aun. Ala ibu menengok puangai uang cenok Fir'aun. Lai ado di rumah. Sabantal tu awak. Cuba. Apa kata Fir'aun menguji iman Masito seorang perempuan. Cuba bayangkan amat pemuda remaja. Cuba riset. Buat judul itu deskripsi maksudnya. Sajak Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Harun, Nabi Yakub, Nabi Ayub, kemudian Nabi Ismail, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Berapa ratus tahun loh ha? Sajak Nabi Musa. Fir'aun tu zamannya Nabi Musa. Masih harum pusaro masih tok. Kenapa? Imannya. Iman. Apa kata Fir'aun sama Masito? Masito, kamu memang mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Wah, enggak Tuhan dah Fir'aun. Oh, kalau itu kau melawan keadaannya? Enggak dah Tuhan. Tapi engkau Tuhan itu enggak. Engkau sama dengan saya. Itu siapa Tuhan itu? Rabbi wa Rabbukum. Tuhan kita adalah Allah. Ahad. Ahad. Oh, merah padam mukanya Fir'aun. Kalau begitu Masito, kamu melawan saya? Iya. Kamu saya bunuh, silakan. Suamimu saya bunuh, silakan. Anakmu saya bunuh, sila, tak apa-apalah. Jadi bahasa Melayu tu tak awak je nak pandai, masih tu pandai je. Oh, makin marahlah Fir'aun. Jadi di kau semuanya saya gendamlah kau dalam kancah tu, silalah. Jadi dia gendam dalam kancah, amat-amat lah tentu kancah. Dan orang lelok Pak Wali. Regu A, regu B. Apa beda kuali dengan kancah? Regu A. Waktu habis, regu B. Ini cepat tepat. Kalau zaman kini, soal jawab. Soal jawab. Kalau zaman awak dulu, tidak ada. Tidak ada soalnya, tidak ada jawabnya. Soal saja.
Apa bu beda kuali mau sama kanca? Hebat. Kuali batalingo, kanca indak batali. Tapi kanca Mesir nak sama godang je kanca awak dah pak. Kalau kanca awak kau bau bujang, kau bau gadi, kambing kau sampai ikut. Itu isinya. Tapi kalau kanca Mesir, Masya Allah. Kalau badan-badan awak nak canai kau, limau boleh uang, apa tidak aja dah pak. Kamu tengok di Padang Arafah itu, masa untuk ompek 1,500, siap kancanya pak. Lobby 3 meter pengacau togaknya di atas apa tu? 4,500 satu kancanya. Coba bayangkan. Amasa itu. Buat isi ayu dengan minyak mendidih. Bagaimana Mas Ito? Kamu masih mengaku ada Tuhan selain pada saya? Iya. Prajurit masukkan suaminya masuk ke dalam kancah. Merenggut nyawa. Mas Ito menetes air mata. Siapa yang tak menangis nengok laki yang sayang, laki yang perhatian, laki yang tanggungjawab? Siapa yang tak akan menangis? Saya akan buat buang air laki. Tak apa, baik berlanjur bini. Mati dah nak. Bini nangis je dah. Iya tu nak? Buat buang air laki. Buat buang air laki tu. Mabuk, teler, maliang. Menampau awak, menyipak awak. Amatinya anangi je bini. Contoh tu hebat no wang 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 apa gua wang tolok apa nama? Lumbu alai gua. Contoh tu jahat nak laki anangi je dia nang. Nak kada en wanti no dalam peduli lah. Awak selama kau dia azab-azab ni. Perempuan tu bukan tu dia azab-azab, Pak. Hendak duduk di tangan-tangan no, hendak tu dibentak-bentak no. Betul apa tidak, Bu? Asal usul perempuan tu tolong rusuk Nabi Adam sebelah kiri. Itu pun bengkok pak lomah no le. Mako jangan kasar-kasar ke panusi ko. Kalau kasar wak akibatnya patah atau retak. Betul apa tidak bu? Biarlah laki sederhana tapi perhatian kasih sayang tanggungjawab betul? Apa guna kayonyo tampangnya pitinyo banyak tapi judi pemabuk pemain tangan sakit hati awak betul? Cawe ikan aja bu. Dah, bapak dan ibu, bagaimana Mas Ito? Ya, tidak apa-apa. Anak kamu saya masukkan ke dalam. Silakan. Dimasukkan anak Mas Ito ke dalam. Merenggut nyawa, menetes air mata bernidih. Karena buah hati belian jantung. Yang perlu perhatian dan kasih sayang direndam ke dalam. Bagaimana Mas Ito? Mas Ito jawab dengan lantang. La tahab wa la tahzan inna allaha ma'ana. Fir'aun. Sedikit pun saya tidak takut, tidak khawatir, tidak gentar. Allah bersamaku. Lebih bagus mati bawa iman daripada hidup dalam keadaan kafir. Begitu iman masih tahu. Wahai pemuda remaja, godaan rayuan banyak hari ini. Apalagi besok tambah parah godaan rayuan. Jangan pedulikan. Itu adalah membawa kebinasaan. Yang namanya ini hancur-hancuran anak kita semua. Ada yang anak kemarin tu 13 orang sudah masuk rumah sakit jiwa. Anak kocik baru berumur 4 tahun. Sakit jiwa pak kena ini. Kalau lain dia gigi kau nyok, amu lolo, amu naik, amu makan. Nak dia gigi kau menangi, 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 menangi. Kadang amu ayah lobi, lobi dah nak lepas. Indah di sini, kau dari kampung kami. Nah, akhirnya Mas Ito direndam, meninggal sekeluarga dalam kancah yang besar, minyak bercampur air panas. Makanya pusara Mas Ito berapa ratus tahun itu tercium oleh Rasulullah dalam keadaan cepat semerbak baunya. Begitu kena mati dalam bawa iman. Iskariman awmul syahidan. Hiduplah kamu dalam keadaan mulia atau mati dalam keadaan syahid. Iskariman awmul syahidan. Hidup dalam keadaan mulia, mati dalam keadaan beriman. Kumpulkan wahai pemuda remaja. Kalau pemuda remaja kayak begini, kumpulkan iman, amal, ibadat lebih mulia dari orang-orang tua. Orang tua rajin beribadat sudah wajar karena hidupnya sebentar lagi. Iya tu nak? Hei, pemuda remaja, coba tengok yang masih sandau-sandau kan. Mana namanya tua atau nak muda kan? Coba ni. Dan tengok kan deh, tak lama lewat. Tapi pemuda remaja masih jauh.
Masih panjang perjalanan, masih bisa berkarya, menuntut ilmu, berbuat baik. Nanti kita uraikan satu persatu. Dah beres berangkat Rasulullah. Langsung kita potong. Kita tidak sampai ke Masjidil Aqsa. Ngapain Rasulullah Masjidil Aqsa, Ustaz? Salat berjamaah. Ia jadi imam. Makmumnya adalah malaikat. Jumlahnya sekian. Oi, Masjidil Aqsa sampai hari ini tidak aman. Karena dikawal oleh Yahudi dan Nasrani. Bani Israel itu, Pak. Makanya, walan tardo angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi amillatahum. Tidak akan senang, wahai pemuda remaja. Coba tengok dalam Android itu, orang-orang yang tidak senang terhadap Islam, oh para pendeta kah, siapakah mereka, coba membolak balik dan merumuskan, itu tidak ada Al-Quran. Al-Quran itu tidak ada nilainya itu. Itu hanya karangan Muhammad saja. Tidak kini je cerita itu, Pak. Sejak dulu zaman jahiliyah ini, Pak. Betul? Tapi dulu kekuatan iman sahabat bukan main. Contoh, Bilal bin Abi Rabah, itu seorang muda, hitam, badui, hitam, Pak. Tidak sama jambu kalau mau, kau boleh? Sweet enggak? Sorry bro. Hitam. Tapi bagaimana Bilal bin Abi Rabah imannya? Oh, luar biasa, Pak. Begitu dia dulu agamanya Nasrani, masuk agama Islam, terdengar oleh Abu Lahab, Abu Jahil. Eh Bilal, kamu ngikut Muhammad? Iya. Kamu nak sembah Tuhan kita lagi yang dia tergantung di Ka'bah itu? Itu bukan Tuhan, Tuhan. Itu lata hubballahuza, itu patung, tak ada memberikan mudarat, tak ada memberikan manfaat. Allah Ahad, Allah Ahad. Ah. Merah padam Abu Lahab Abu Jahil mukonyo, diambil tali diseret. Siko seret dah apa bahasa awak ada Pak Wali? Ah, dia lo. Di padang pasir tandus itu. Dihimpit dadanya dengan batu besar. 3 hari 3 malam, jangankan makam, setetes air minum tak masuk ke rongkongannya. Itu Bilal bin Abi Rabah. Tapi Rasulullah bersabda, eh sahabat, itu tadi saya dengar terompa Bilal dalam serugola tadangau. Tek tu, tek tu, tek. Terompa Bilal lolon mati lepak terompa lah dalam serugol. Awak ha mati so, jangan awak dia. Jangan terompa yang awak itu nama no pai ke sono. Kau nak tengok tampang-tampang apa je sono ngande. Tampang apa Ustaz Beko lah. Dia sas. Lah apa san mi minas tadi Pak. Kau ceramah lah kuat tau gak lah menggegek lalu trik. Lanjut. Sampai Rasulullah langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut aja secara metode orang-orang Islam, secara logika orang-orang ilmiah. Lanjut aja Rasul ke Sidratul Muntaha, apa salahnya? Kok rak singgah Nabi Muhammad langit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Apa kabar kawan? Aman apa tidak? Damai apa tidak? Harmonis apa tidak? Aman tuan. Ingat amak dan ayah. Nabi Muhammad Sayyidul Awalin wa Sayyidul Akhirin. Penghulu segala anak cucu Adam. Makanya mohon maaf dipinjam itu. Ini dianggap Allah. Tapi mohon maaf. Laisa kamitslihi. Kepada buya-buya kami, para-para khalifah, para khadam guru, mohon maaf. Allah tidak bisa diserupai dengan sesuatu. Tapi untuk mengerti awak, buatlah contoh. Dia anggap ni Allah. Allah ini zat. Belum ada tempat, Allah sudah ada. Maka Allah tidak berkehendak kepada tempat. Kalau Allah bertempat, itu bukan Allah. Tengok dalam ilmu tauhid. Kami dulu diajarkan adik buya almarhum di Kelas Ompek di Candung. Pasir Ompek Angket Candung. Jadi sanad ambo belajar buya ambo Haji Awis Karni Usin almarhum, buya Awis Karni Usin belajar kepada ayahnya Haji Usin, ambo sempat belajar sama buya tu 2 tahun, kemudian ayah beliau bernama Haji Amin yang kelompoknya itu kerja atau disebut dengan akrab dengan buya Sulaiman Ar-Rasuli inya Candung. Mampir Rasulullah. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Imam para nabi adalah Nabi Muhammad. Imam para rasul adalah Nabi Muhammad. Allah adalah zat. Diciptakan oleh Allah makhluk yang pertama. Siapa Ustaz? Yaitu Nur. Nur itu siapa Ustaz? Nabi Muhammad sallallahu alaihi.
takkan kujadikan hai Muhammad surga dan neraka kalau aku tidak cinta kepada engkau. Takkan kujadikan makhluk yang banyak ini hai Muhammad kalau tidak aku cinta kepada engkau. Maka Nabi Muhammad itu sebut dengan Habibullah, kekasih salatullah salamullah ala Taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Nabi Muhammad kekasih Allah sampai langit yang keempat, kata malaikat Jibril, di langit yang keempat malaikat para sujud. Malaikat yang mana Ustaz? Malaikat yang sujud komwa ke Nabi Adam. Asujud jiralah baswa. Kata malaikat Jibril, karena imam para malaikat, pemimpin malaikat adalah malaikat Jibril. Hei, kawan, bangkit dari sujud. Habibullah, kekasih Allah, Rasul Allah, junjungan kita, dia silaturahim bersama kita. Bangkit kalian dari sujud, bangkit, bangkit. Oi, bangkit malaikat dari sujud, langsung kasih salam buat baginda Rasul. Apa kata malaikat? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Selamat di atas engkau hai Nabi Allah. Semoga Allah selalu berkah, memberikan berkah dan rahmat pada engkau. Apa jawaban baginda Rasul yang mulia? Keluar dari mulut yang suci, assalamu alayna wa ala ibadikas salihin. Luar biasa jawaban baginda Rasul. Selamat pula di atas kita. Semoga Allah menjadikan kita semua hamba-hamba yang soleh. Ikuti asal-usul doa bahasamu tu. Nabi bukan mendoa untuk dirinya sendiri, tapi mendoakan makhluk kita semua. Cuba. Iko nak sudah semayang, tak mau mendoa. Jangan untuk orang lain, untuk inyoi, tak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Condoloh badialau. Setidaknya untuk awak jadilah. Tak ikut imam ini. Tak ni lah. Untuk awak je jadi je lah. Ya Allah ampunkan dosa dia ni Allah. Banyak ti dosa dia ni Allah. Kau yang kau lokek ke ekek konyong dan dosa tuan demo. Luan dan tengok dia mo. Luan. Hai kau nak sebanyak-banyak dosa. Angca pun purak-purak suci le tu. Purak berhasil. Bo. Cuba angkat tangan dan ni tak berdosa. Angkat tangan. Regu'a dulu. Regu'a. Aduh ni tak berdosa. Adonan tidak berdosa. Berdosa sudah. Good, good. Regu B. Adonan tidak berdosa. Esok kau ada musabaka ibu-ibu tidak berdosa. Jadi Pak Wali nak payah mencari wang dah lah. Adonan tidak berdosa. Cuma angkat tangan. Dan ingin nak tengok wajah. Contoh apa orang tidak berdosa. Ustaz, jangan amat-amat je ditanya oleh Ustaz. Kami je tahu, kami je tahu. Cuma apa-apa kau ditanya ya Ustaz. Eh, amat. Ke apa-apa kau nak perlu ditanya no, mak. Cuma tengok wajah je. Cuma tengok wajah je, Handi. Wajah-wajah berdosa. Nah. Jadi Rasulullah apa yang ajarkan? Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi Muhammad mengajarkan akan awak. Pertama, sebelum bangkit menuju Allah Ta'ala, bersiap siap. Yang kedua, sebelum dapat menuju Allah Ta'ala, berosiokan di awak. Yang ketiga, Nabi Muhammad sebelum sampai ke Sidratul Muntaha, kepada zat yang tidak pernah berubah, pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Rasul mengajarkan awak, sambung silaturahim antara awak jua awak dulu. Demikian dan terima kasih silap dan salah. Semoga Allah Ta'ala temukan kita kembali. Berjumpa pada waktu dan gelombang yang tidak sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.